Balik lagi di channel YouTubeku Devi Tria. Di video kali ini aku mau lagi cobain jajanan siomay batagor di dekatnya sebelah pos sebelah pos Kenjeran ini. Komplek yang jalan Tugiman yang paling pojok sendiri ini ya. Sebelahnya di sini tuh pos. Sini tuh banyak jual makanan, ada bakso sama siomay, atau itu sama penyetan kalau nggak salah. Seperti apa siomay batagornya? Ikutin terus videonya. Nggak usah dikasih bubis, nggak apa-apa. Oh iya, diganti apa? Ganti siomay apa goreng? Goreng aja wes. Bukanya dari jam berapa, Pak? Bukanya dari jam 9 sampai jam 5. Setiap hari buka ya? Setiap hari buka ya. Nah, teman-teman, ini aku udah dapat siomay batagor yang tadi aku beli. Harganya satu porsi 12.000, dapat telur, gorengan, terus tahu, kentang, kubis, sama apa tadi, siomaynya. Enggak, tapi aku enggak pakai kubis karena aku enggak suka, jadi diganti dengan gorengan. Gimana rasanya? Yuk kita cobain aja langsung ya. Kita cobain. Ininya. Gorengnya aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak. Recommended. Bumbu kacangnya kerasa. Enak pokoknya. Buat kalian yang mau cobain, langsung aja datang di lokasinya Jalan Tugiman, Komplek KL, dekatnya kantor pos. Nah, itu sebelahnya itu banyak orang jualan di gang situ. Sampai di sini dulu videoku hari ini. Yang belum subscribe, di-subscribe ya guys, agar video ini terus berkembang dan aku terus semangat bikin karyanya. Jangan lupa yang suka di-like juga, komen dan share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye-bye.